acara yang kita tunggu-tunggu, itunya pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Hal ini yang akan dipandu langsung oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Haidar Shahab. Selamat datang juga kami ucapkan kepada para pengurus masjid, ada pengurus masjid Nurul Muttaqin, ada imam masjid, ada takmir musalla Jannatul Baqi, musalla At-Taqwa, musalla Nurul Huda, dan semuanya para takmir imam masjid sekitar perumahan Alam Permai. Ahlan wa sahlan. Baik, mari sama-sama kita dengarkan dengan seksama pembacaan maulid dan juga berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil islam, tahiyyata ahlal jinan, fatahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlam min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di musalla Al-Kautsar. Semoga kita semua kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tangan Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pertama dan utama kami ingin menyampaikan salam takzim dan penghormatan kami kepada segenap para alim, para ulama, ustaz-ustazah, imam-imam musalla, imam-imam masjid, takmir-takmir masjid. Kita doakan mereka semua diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu tersebut mereka akan terus membimbing umat untuk kenal pada Allah dan Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus kepada segenap kepengurusan musalla Al-Kautsar, semoga apa yang dilakukan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, insyaallah tidak kita berkumpul di sini melainkan kita di dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang pertama, Allah perintahkan kita untuk kita ini bergembira dengan apa? Dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa karunia Allah? Karunia Allah berupa iman dan Islam yang kita dapatkan saat ini dan juga ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dari Allah. Sebab kalau tidak karunia dari Allah, maka kita tidak mungkin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak pernah nempa, tak pernah minta. Ini pemberian dari Allah dan ini anugerah dari Allah. Dan juga ke atas rahmat Allah.
apa rahmat Allah? Yakni rahmat Allah yang terbesar adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dan Allah perintahkan kita, fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia dan dengan rahmat Allah, kalian bergembiralah. Maka kita ini hadir di sini ini di dalam rangka melaksanakan perintah Allah agar kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad.